Pemirsa, DPC Golkar Cibinong Bogor Jawa Barat mengapresiasi Kabinet Merah Putih karena banyak kader Golkar yang menjadi menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Selain mengapresiasi, Golkar daerah berharap semua program dari kementerian dapat diserap dan diturunkan ke daerah. Harapan tersebut disampaikan saat menggelar perayaan HUT Parati Golkar ke-60 serta syukuran atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara menghadapi kontestasi pilkada mendatang, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan 80% suara dari 3,9 juta pemilih. Jadi kita perlu anggaran yang cukup besar untuk bergerak. Mensyukuri dan terima kasih kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang telah mengakomodir tokoh-tokoh Golkar yang mengisi Kabinet Merah Putih. Dan alhamdulillah cukup luar biasa, cukup banyak tokoh-tokoh Golkar yang duduk di Kabinet Merah Putih. Dan insya Allah ini membawa semangat yang luar biasa untuk kepentingan Kabupaten Bogor ke depan.